هذه اللقطة مغادرة جد. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri, mengisyaratkan tertarik memanggil pemain kelahiran Lok Seumawe Aceh, Ahmad Al-Huwailid, yang saat ini bermain di Liga Qatar. Indra Syafri sempat singgah di Qatar pada beberapa waktu lalu setelah menjalankan umroh selama beberapa hari di Arab Saudi. Indra Syafri juga bertemu dengan Ahmad Al-Huwailid atau yang dikenal sebagai Huwailid Mustafa dan Fahri Agri, pesepak bola asal Aceh lainnya yang berkarier di Qatar. Back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always... Huwailid berposisi sebagai gelandang tengah dan berusia 23 tahun yang membela Qatar SC di Qatar Stars League atau divisi utama Liga Qatar. Sementara itu, Fahri Agri yang telah berumur 30 tahun bermain untuk Muay Thai SC, klub promosi di Qatar Stars League. Setelah saya umroh, saya transit di Qatar dan bertemu dengan orang tua yang anaknya pesepak bola di Qatar, ujar Indra Syafri. Termasuk orang tua Huwailid, Pak Mustafa. Saya bicara dengan mereka semua di sana dan mereka mempunyai paspor Indonesia. Jadi kalau mau memanggil mereka, tidak perlu ada pergantian kewarganegaraan. Mereka tinggal memilih mau membela Timnas Indonesia atau Qatar, jelasnya. Di usianya yang sekarang, Huwailid masih berpeluang beraksi dengan Timnas Indonesia U22 dalam 3 turnamen terdekat. Timnas Indonesia U23 bakal lebih dulu berkancah di Piala AFF U23 2023 Thailand pada 17 hingga 26 Agustus tahun ini. Setelah itu, tim berjulukan Garuda Muda ini akan menjadi tuan rumah untuk grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my